Video menunjukkan detik-detik lokasi tambang emas di Suawa Timur, Gorontalo disapu longsor pada Minggu 7 Juli 2024 lalu, terekam dalam sebuah kamera amatir warga setempat. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial TikTok Love3R. Dalam video menunjukkan area tambang emas tersebut disapu longsor. Terlihat tanah bergerak turun dan menimbun satu demi satu tenda-tenda warga yang dibangun di area tambang. Tampak, sejumlah tenda warna-warni ikut terbawa dalam gerakan tanah yang tak berhenti. Diduga, longsor yang melanda Suawa Timur tersebut karena intensitas hujan deras beberapa hari terakhir. Kendati demikian, belum diketahui secara pasti terkait penyebab longsor tambang emas di Gorontalo tersebut. Atas kejadian ini, berdasarkan data yang diperoleh Poskota, Co.ID pada Selasa 9 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB, sebanyak 20 korban meninggal dunia. Sementara 51 orang terdata hilang. Sejauh ini tim SAR dan tim gabungan TNI Polri masih terus melakukan upaya evakuasi. Evakuasi sempat terkendala sulitnya akses dan cuaca yang berubah-ubah. Kami yang mana?